Belum lama ini, viral video polisi yang berbagi makanan kepada para tahanan di penjara. Video tersebut sukses menyentuh hati banyak warganet. Video menyentuh itu dibagikan melalui akun Instagram @palembang_ini. Dalam unggahan tersebut, tampak seorang polisi bernama Ismail Syarifuddin. Ia tampak tengah makan ayam goreng dari restoran cepat saji di samping jeruji besi. Tak hanya makan sendiri, ia kemudian membagikan makanan tersebut kepada tahanan yang duduk di samping jeruji besi. Awalnya tahanan tersebut menolak dengan alasan masih kenyang. Padahal, Ismail tahu tahanan tersebut merasa lapar karena porsi makanan yang diberikan cukup sedikit. Selain itu sedang tidak ada besukan dari keluarga karena sedang bukan jadwalnya. Akhirnya setelah beberapa kali dibujuk, sejumlah tahanan di sel itu mengambil ayam goreng yang ditawarkan Ismail. Selain berbagi ayam goreng dari restoran cepat saji, Ismail juga member bakso buatannya ia bawa. Para tahanan itu menyebutkan bakso tersebut terasa enak dan membuat Ismail merasa senang. Ismail berkata kerap berbagi makanan dengan para tahanan di sana. Kita jangan benci orangnya, tapi kita benci perbuatannya. Saya percaya kok mereka pasti bisa berubah, ujarnya. Video ini pun menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini.